Seramai 10,548 pegawai dan anggota polis serta pasukan gerakan UMNO PGA dan pasangan akan mengundi awal pada pilihan raya negeri PRN Sarawak ke-12 PRN 12 14 Disember ini. Pesuruhjaya Polis Sarawak Dato' Aidi Ismail berkata sebanyak 85 pusat mengundi awal dengan 111 saluran akan disediakan di pusat mengundi. Untuk undi awal, seramai 10,458 anggota polis dan pegawai termasuklah pasangan mereka yang bertugas di PJA akan mengundi awal pada 14 Disember ini lah. Dan seperti yang kita ketahui, sebanyak 85 pusat mengundi awal dengan 111 saluran akan disediakan untuk proses mengundi awal juga. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas menyaksikan sesi demonstrasi unit tindakan rusuhan awam Poru dan unit water cannon di Ibu Pejabat Pasukan Gerakan UMNO PGA Brigade Sarawak di Batu Kawar di Kuching pada Rabu. Demonstrasi Poru bersama unit water cannon itu adalah antara siri latihan dan simulasi yang dilaksanakan kepada petugas sebagai persediaan menghadapi situasi luar jangka sepanjang tempoh PRN 12.